Kembali bersama kami di Berita TVMU, Pemirsa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjana Johantini resmi sandang gelar doktor bidang ilmu ekonomi Universitas Islam Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjana Johantini berhasil meraih gelar doktor dalam ujian terbuka disertasi promosi doktor yang digelar Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia pada Selasa lalu. Nurjana berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul Dinamika Pembentukan Identitas Organisasi, Studi Kasus RSUPK Muhammadiyah Yogyakarta. Nurjana menyampaikan bahwa identifikasi anggota terhadap identitas organisasi Rumah Sakit PK Muhammadiyah Yogyakarta yang mencirikan Islam, Al-Ma'un, dan Kemuhammadiyahan merupakan identitas yang bersarang atau tertanam kuat bagi para anggota. Selain itu, proses identifikasi menyatu dalam kesadaran individu secara kolektif dari para anggota berupa pengetahuan, inovasi, dan komitmen serta orientasi tindakan. Penelitian ini secara teoritik menghasilkan konseptualisasi dan teoritisasi tentang identitas organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan Islam, Al-Ma'un, dan Kemuhammadiyahan, yaitu identitas organisasi keagamaan pada rumah sakit tertua dan masih mempertahankan orientasi sosial non-profit tanpa kehilangan identitas dinamis dalam menghadapi orientasi profesional dan profit di era perkembangan organisasi modern. Tim TVMU memberitakan.